Ucep Rago, selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh, Pak Ucep. Selamat pagi, Kak Leli. Oke, Pak Ucep, saat ini posisi di mana nih? Saya berada di Pospam Simpang 5, di tepatnya di Jalan Gatot Subroto depan Gereja Santo Yosef Reina de Metz Mautapaga ya. Baik, Pak Ucep, silakan pantauan Anda arus lalu lintas pagi hari ini seperti apa, Pak Ucep, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRN di mana Anda berada, kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres NN menyampaikan situasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Hari ini kami melakukan kegiatan pemantauan di seputaran Jalan Gatot Subroto mengarah ke Wolowona, begitu pun juga sebaliknya terpantau arus lalu lintas hari ini telah cukup ramai tetapi tetap lancar. Namun kepadatan arus lalu lintas tidak seperti hari-hari sebelumnya dikarenakan terhitung sejak hari ini pemerintah telah melakukan pemberlakuan liburan di masa Hari Raya Idul Fitri, jadi dilakukan cuti bersama sehingga berpengaruh kepada situasi arus lalu lintas di seputaran Simpang 5 dan sekitarnya. Selain itu di Jalan Wiraja juga rekan-rekan kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di Jalan Wiraja, ya, terpantau arus lalu lintas hari ini juga belum terlalu ramai dikarenakan beberapa sekolah telah melakukan kegiatan liburan dan berdampak pada situasi arus lalu lintas yang tidak terlalu ramai di seputaran Jalan Wiraja tersebut. Di Jalan Kelimutu juga hal yang sama kami dapatkan, arus lalu lintas tempat landai tidak terlalu ramai arus lalu lintas pagi hari ini. Ini adalah juga karena harus diperlakukan diadakannya cuti bersama sehingga berpengaruh kepada situasi arus lalu lintas di sana. Kecuali itu di seputaran Pasar Wolowona terpantau rekan-rekan kami melakukan kegiatan patroli, terpantau pasar berlangsung seperti biasa. Di sana kegiatan ramai masyarakat. Petugas kami sedang melakukan kegiatan sosialisasi untuk tetap menggunakan masker dalam rangka prokes dan juga arus lalu lintas di sana akan diurai jika terjadi kemacetan. Sementara petugas kami dalam rangka operasi Ketupat Ranaka 2022, petugas kami diterjunkan di beberapa titik, di antaranya di Persimpangan 5, di Pelabuhan, dan di Kortor Kemende. Petugas kami akan berusaha melakukan penguraian jika terjadi kemacetan karena adanya kegiatan masyarakat yang hendak berbelanja kebutuhan Hari Raya Idul Fitri ini. Sementara itu saja yang dapat kami sampaikan, Kak Leli. Baik, terima kasih Pak Ucep untuk informasi pantauan Anda ya, arus lalu lintas pagi hari ini di seputaran Kota ND. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat bertugas, salam presisi Pak Ucep. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam presisi. 100,5 FM Pro 1 RRI ND. Kanal inspirasi.